Bruno Kasmir sekarang berusia 38 tahun, namun tidak ada yang meragukan kekuatan fisik dan pengalamannya dalam menjegal penyerang-penyerang lawan. Bruno Kasmir dinilai masih sangat mampu untuk bermain di tengah kerasnya Liga 2 tahun 2019 ini. Manajemen Sriwijaya FC dan tim pelatih sudah setuju untuk mengontrak bek naturalisasi asal Kamerun ini untuk satu musim. Bruno berjanji akan membawa tim Sriwijaya FC kembali ke Liga 1 tahun 2020 mendatang. Bruno Kasmir siap untuk menjaga daerah pertahanan Sriwijaya FC dari penyerang-penyerang lawan dan siap memimpin rekan setimnya yang lebih muda dari lini belakang. Ya, aku sangat senang gabung tim besar seperti Sriwijaya. Saya sangat semangat. Kita sama-sama bisa bawa Sriwijaya ke tempat dia di Liga 1. Meski kondisi fisik Bruno Kasmir masih sekitar 40%, namun Bruno berjanji akan memulihkan kondisi fisiknya hingga mencapai 100%. Ahmad Maris, TVRI Sumsel, melaporkan.